di Malaysia. Lebih malang lagi, saya rasa perlu saya bawa ke pengetahuan umum dan juga kepada Menteri Dalam Negeri bahawa pada waktu ini saya sedang diintimidasi bagaimana pegawai SPRM telah datang untuk mengintimidasi pegawai-pegawai saya di Sempang Regap dan juga mereka telah melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang pernah membantu saya. Terhadap apa? Segala aktiviti kebajikan bagi rakyat Sempang Regap dan juga aktiviti pendidikan. Kita tahu semua ikuti saya di social media, aktiviti saya pendidikan, pendidikan dan pendidikan. Dan yang keduanya berkaitan dengan kebajikan rakyat Sempang Regap. Dan kerana usaha pendidikan, usaha untuk memandaikan rakyat Sempang Regap, pegawai SPRM telah datang untuk mencari silap-silap yang kecil untuk kaitkan. Untuk apakah ini? Adakah kerana saya bersuara supaya imej SPRM sentiasa bakar, segar dan juga dihormati oleh rakyat dan oleh dunia? Adakah kerana saya menyaksikan siri-siri demo, maka saya turut diintimidasi? Dan malah ketika kami bertanyakan kepada pegawai-pegawai SPRM yang mengintimidasi pegawai-pegawai saya, mereka katakan ada laporan terhadap saya. Laporan apa? Kerana program-program pendidikan, program-program untuk memandaikan rakyat dan program-program menggalakkan pembacaan dan supaya murid kembali ke sekolah. Program back to school, program simpang membaca. Apakah ini satu dosa bagi SPRM? Negara kita ke manakah perginya ini? Bagi mereka yang ingin intimidasi, saya katakan anak-anak sekolah, ibu bapa, guru dan rakyat Sempang Regap akan tetap bersama saya. Usaha saya untuk memandaikan rakyat, usaha saya untuk mengangkat pendidikan. Adakah ini satu kesalahan di sisi SPRM? Yang salah, yang mempunyai saham berjuta-juta di dalam akaunnya, yang konon milik adiknya. Saya tidak mempunyai saham, saya tidak punya jutaan duit. Umum tahu duit yang diberikan daripada rakyat, kita berikan kepada rakyat untuk pendidikan. Duit yang saya dapati sendiri, hasil upaya kita berikan kepada rakyat mengangkat pendidikan dan demi memandaikan anak-anak di Sempang Regap. Adakah ini satu dosa di bumi Malaysia? Kepada SPRM, saya katakan kembalikanlah kepada domain kemanusiaan anda. Lihatlah, adakah anda ingin memandaikan negara ini, memandaikan rakyat dan juga mengangkat pendidikan, atau pun anda ingin bersekongkol dengan mereka yang memberikan imej yang terburuk kepada negara.